We are Japanese Goblin to Yukosuke no Takatomi Yoni Goroshi. I am Eto Japanese Goblin. Aka o kiro no Onizu and Moa. High limit Saturn's Green o ni sexy medium Violet o ni. Murasaki dai dai shakunage o ni. La 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 ieru kana tonight. Yaki yaki. High tension Japanese Goblin. Drag rapido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang lagi di channel Mamang Kimin Coy. Oke teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi hari ini Mamang akan bermain game FR Legend lagi. Dan kemarin ada yang request, "Bang, coba review dong mood L300 dari Bang FPP Bali, Bang." Oke guys, jadi langsung saja Mamang review teman-teman ya. Dan ini keren banget cuy. Buatannya ulin aja TBX teman-teman, dan udah di-convert ke PASI 03.2 oleh Bang FPP Bali cuy. Dan sebelum kalian melanjutkan videonya, alangkah baiknya kalian untuk mendukung channel ini dulu dengan cara kalian klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa kalian klik juga tombol lonceng di sebelahnya supaya selalu mendapatkan updatean video terbaru dari channel Mamang Kimin coy. Dan jangan lupa teman-teman, kalian share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu tentang channel Mamang Kimin. Ada adik swada wadidaw, punya dabes-dabes emang dadada pong nih. Untuk ukuran dari game ini berkisaran 100 MB-an doang teman-teman. Jadi ringan banget ya buat HP-HP kentang RAM 1 GB ataupun 2 GB coy. Dan yang pastinya ini bisa multiplayer dan juga bisa mabar juga dengan teman-teman kalian coy. Dan game ini bisa offline dan juga online teman-teman. Seperti yang gue bilang tadi, ini bisa multiplayer online teman-teman. Jadi keren banget coy. Oke guys, jadi langsung saja kita nge-review mode-nya. Let's go ya kan. Oke teman-teman, jadi kita coba ada di dalam game FR Legend. Dan ini adalah mod dari Bang Ulin Aja TBX teman-teman ya. Dan buat kalian yang belum subscribe channelnya Bang Ulin Aja, silahkan kalian subscribe teman-teman. Dan ini udah di-convert sama Bang FRB Bali ke PASI 03.2 teman-teman ya. Jadi keren banget cuy, bisa dipakai di PASI 03.2 teman-teman. Dan buat kalian belum subscribe channelnya Bang FRB Bali, silahkan kalian subscribe dulu cuy. Suada wadidaw, punya dabes-dabes emang ya. Oke, jadi kita langsung saja nge-review mood pick up-nya teman-teman ya. Mood pick up Colt L300 teman-teman. Budget mantap banget pokoknya. Dan mobil itu ada di bagian sini guys. Nah ini teman-teman ya, di samping mobil ini guys. Nah pokoknya ini teman-teman, tinggal kalian beli aja coy. Kalau sudah kalian beli, tinggal kalian modifikasi sampai seperti ini teman-teman ya. Oke guys, ini interiornya sudah bagus banget teman-teman ya, detailing interior teman-teman. Jadi keren banget coy. Nah untuk bagian atapnya teman-teman, bisa kalian gunakan seperti ini. Ada bagian stok seperti ini teman-teman, dan tanpa atasnya seperti ini juga bisa guys. Jadi sesuka-suka kalian coy. Untuk bagian bumper depannya ada beberapa pilihan teman-teman. Yang pertama ada bagian seperti ini yang stoknya teman-teman ya, nggak ada bumper bawahnya. Yang kedua ada seperti ini guys. Nah ada 3 pilihan guys. Kedua seperti ini, ketiga dan keempat ada seperti ini coy. Nah ini yang khusus modifikasi teman-temannya, budget mantap banget pokoknya. Gua pakai ini aja teman-temannya, lebih kelihatan guys, lebih stylish aja ya teman-teman ya. Untuk bagian fender bagian depan ada satu pilihan teman-teman, seperti ini coy. Nah alright guys, nice. Habis itu untuk the shirt ini ada beberapa pilihan, ada 2, 3 ya, 1, 2. Oh ini tanpa ini teman-temannya, tanpa ring guys. 2, 3. Nah seperti ini coy, ini ada yang pendek, ada yang panjang teman-teman. Kalian suka-suka kalian ya kan, bisa pakai yang pendek. Eh mana tangkinya ya? Oh ini guys. Nah ada yang panjang teman-teman, buset mantap banget pokoknya ya. Terus kita ke bagian spoiler. Untuk bagian spoiler ini bisa kita gunakan seperti ini coy. Ada pakai muatan dan nggak pakai muatan coy. Jadi keren banget cuy ya. Kalian bisa bikin sinematik seperti ini adik-adik. Mantap banget pokoknya, dabes-dabes emang. Untuk bagian bumper belakang 1, 2, 3, dan 4 teman-teman. Budget ada 4 pilihan ya kan. Terus kita ke bagian knalpot. Nah di bagian knalpot ini ada 2 pilihan teman-teman. Pertama seperti ini, kedua seperti ini coy. Kalau ini kan khusus modifikasi teman-teman ya. Nah kita kalian mau memakai knalpot ini, terus pakai bumper belakang yang ini coy, biar lebih kelihatan keren ya kan. Mana tadi ya? Nah yang ini teman-teman ya. Buset, nice pokoknya ya. Bisa pakai ini coy. Jadi seperti itu teman-teman ya, tergantung sukaan kalian coy. Gue pakai yang ini aja dah. Nah yang ini teman-teman ya. Nah untuk roches-nya ada 2 pilihan. Yang pertama seperti ini, seperti ini teman-teman ya. Yang kedua ada seperti ini coy. Tinggal kalian aja yang pilih teman-teman. Kan ada bantal animenya teman-teman. Untuk bantal anime itu ada di bagian jok
jok motor ya. Yang ini guys, ntar guys ya, ini ada beberapa pilihan teman-temannya. Nah ada seperti ini, seperti ini, seperti ini, kawaine, buset dah. Nah seperti ini coy, keren banget pokoknya ya. Untuk detailingnya juga parah banget guys, keren banget pokoknya ya. Dabes-dabes sih memang APRB Bali membuatnya tuh. Oke, untuk bagian mesinnya ada mesin 2JZ teman-teman ya. Kita ganti mesin dulu guys. Nah seperti ini coy. Ntar, ini nih tuh. Ini mesinnya coy, mesin 2JZ tadi ketika kelihatan guys. 1 minute later. Oke, langsung saja kita main. Dan langsung saja latihan teman-teman. Kita ke map mana ya? Map kan saya udah keseringan guys. Kita coba ini aja cuy. Share Roll Coaster of Love. Kita coba ya kan. AI. Dua aja dah. Oke. Kita coba ngedrip ya kan. Nice. Buset. Ngedrip pakai L300 guys. Keren banget cuy. Wih, gils. Nice. Ini kalau mabar sama temen keren banget dah. Auto gacor ya kan. Alright. Astagfirullahaladzim kena guys. Buat kalian yang pengen memainkan gamenya silahkan cek aja bagian kolom deskripsi atau bagian pin kolom komentar sudah mau sediakan di sana teman-teman. Menuju channelnya Bang FRB Bali teman-teman. Dan untuk passwordnya seperti biasa di dalam video, jadi jangan kalian skip-skip. Kalau kalian skip-skip pasti bakal ketinggalan passwordnya cuy. Dan satu lagi teman-teman, mohon banget buat kalian jangan disebar-sebar passwordnya guys. Dan ya mungkin sampai sini videonya, mohon maaf buat bila ada salah kata ataupun kata-kata mamang yang menyinggung perasaan kalian, mohon maaf banget teman-teman. Dan buat kalian yang ingin tanya-tanya ataupun ingin request game lainnya, silahkan kalian berkomentar aja di kolom komentar teman-teman, asal komentarnya yang baik ya guys ya, jangan barbar cuy. Set dah. Dan sampai sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time guys.